jualan tato. Itu suara Nini nangis. Ada apa dengannya? Nini? Nini, kamu nangis. Dodo belum. Iya, Rena. Aku nangis. Ya ampun, air matamu, Nini. Siapa yang bikin kamu nangis sampai kayak gitu? Film ini yang bikin aku nangis, Rena. Sedih banget lihatnya. Sini-sini duduk di sebelahku kalau pengen nangis sama aku. Oh, Koko. Aku udah pernah lihat ini film. Iya, ada bagian yang bikin melo. Tapi ya gak semelo kamu ini. Di film ini ada tradisi dari negara Meksiko loh, Nini. Apa? Tradisi Meksiko? Iya, Nini. Jadi di Meksiko itu ada tradisi Dia de Muertos. Yang artinya sebagai peringatan orang-orang yang sudah meninggal. Dan hari orang meninggal itu dirayakan dari tanggal 31 Oktober sampai 2 November setiap tahunnya. Tapi ingat, ini bukan Halloween, tapi ini hari orang meninggal. Oh gitu, tradisi di Meksiko. Aku baru tahu. Ah, gara-gara bahas tentang Meksiko, aku jadi pengen makanan taconya, Rena. Yang dulu pernah kita beli di mall. Kamu mau taco? Iya, mau. Ya udah, usap dulu tuh air matamu. Takut jatuh ke lantai. Aku habis ngepel soalnya. Iya, aku usap air mataku. Nah, gitu dong. Kalau gitu, aku pesankan online dulu ya taconya. Kamu tunggu sebentar. A few moments later. Sepertinya udah dateng. Wih, besar banget. Nini pasti happy nih. Nini, cepet kesini. Taconya udah datang. Asik, udah datang. Mana Rena? Ini dia Nini, Love Diana Fashion Fabulous. Yang 2-in-1, taco and ice cream. Jadi gak hanya taco aja yang ada, es krim pun juga ada loh. Di dalamnya juga sudah ada bonekanya yang siap melayani kita buat beli taco ataupun es krim. Ini nih bonekanya. Wih, ada surprise-nya juga Rena. Ada 8. Iyaps, ada surprise-nya juga di dalamnya entar. Taco Ice Cream Truck Pop-Up Shop. Jadi yang datang bukan makanannya aja, tapi setruknya nih. Wow. Wah, berasa jadi idol Korea ya aku kalau kayak gini. Cuman yang asli kan coffee truck. Ini versi idol KW-nya yang taco truck. Kita lihat bagian belakangnya. Oh, jadi tampilan truknya kayak gini ntar. Oke, langsung aja kita buka ya Nini. Iya Rena. Dia masih tertempel di plastiknya. Ini truknya ada 2 box. Sepertinya itu surprise-nya. Dan ini bonekanya. Ulala, bonekanya kayak gini. Rambutnya sama kayak aku. Sama-sama pirang. Dia pakai celemek loh. Sepertinya celemek dan bajunya jadi satu. Oh, ini bisa dibuka ternyata. Sepatunya juga bisa dilepas. Jari kakinya mungil-mungil lucu. Ini sepatunya warna kuning kayak bajunya. Dan dia ada gambar Love. Love Diana. Matanya cantik banget ya. Di rambutnya ada pita, jadi kelihatan tambah cantik deh. Sekarang kita lihat bagian truknya. Di atasnya bisa dibolak-balik loh, kayak gini. Nah, jadi baliknya itu tulisan dari toko es krimnya. Dan di sini ada closed open yang bisa digantung. Bentuk love juga, bestie. Ntar makanan yang dijual ditaruh di sini. Terus di sini bisa diputar loh. Mau menu yang taco ataupun yang es krim. Tuh kan, boneka tadi juga bisa diem di sini loh. Dan setir truknya bisa diputar-putar juga. Oke, kita coba masukkan bonekanya ke dalam truk. Ya ampun, ini gantungannya jatuh. Rena, buka kotak surprise ini dulu. Oh iya, sampai lupa aku. Ada yang warna pink dan biru. Kamu pengen buka yang warna apa dulu, Nini? Pink. Sudah kuduga. Oke. Oh, dapat menu taco, Nini. Ya, lompat anaknya. Kamu jangan lompat-lompat ya. Dia mau kabur, Rena. Takut dimakan. Oke, di surprise box pink tadi dapat menu dari taco truck. Tapi cuman ada yang menu kedua sama
ketiga aja dan sausnya. Yang menu ke-1 gak ada nih. Sama dapat wadahnya, Rena. Itu yang putih. Oh iya, sama dapat ini. Sekarang kita buka yang warna biru. Dan isinya menu di truk yang es krim. Ya, lompat juga. Kita lepasin mereka semua dari plastiknya. Ini koin atau topping es krim ya? Kalau topping es krim gak mungkin deh, soalnya dia besar. Ini kan kayak menu taco yang ke-1. Tuh kan sama. Oke, kita tata dulu di atas meja ini. Sekarang kamu siap berjualan. Jatuh lagi, ya ampun. Nyu, siapa tadi yang mau taconya? Itu adikku mau taco. Kamu mau menu yang keberapa, Nini? Aku mau menu yang ke-2. Kenapa gak pesen semuanya ya? Kan kakaknya udah bayarin aku banyak. Yaudahlah. Taruh taco di atas wadah dan kasih saus. Yeay, tacoku udah di tanganku sendiri. Nyam, nyam, nyam. Aku mau minumannya aja dari truk es krim, bisa gak? Tentu bisa dong. Bentar, aku ganti dulu nama truknya. Dan menunya diputar jadi es krim. Makanan taconya kita ganti sama es krim dan minumannya. Tadi kamu pesan minuman ya? Dan ini tinggal diambil aja. Wah, makasih ya. Nini, kamu gak tambah lagi? Atau cuman itu aja yang kamu mau? Udah Rena, cukup ini aja. Tumben banget, yakin gak nambah nih? Iya, yakin. Oke deh, kalau gitu terima kasih ya. Mbaknya bisa melanjutkan jualannya ke tempat lain. Maaf sudah merepotkan sampai datang ke dalam rumahku. Oh, tidak apa-apa. Pelanggan puas, hati saya senang. Kalau gitu aku close dulu deh. Mau pulang aja istirahat. Ya ampun, mau masuk ke truk aja susah banget. Pakai jatuh juga. Oke, sampai jumpa. Bye. Kamu mau minta taco gak, Rena? Enggak, Nini. Habisin aja. Oke deh, kalau gitu aku habisin. Nyam, 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 nyam. Kok aku tiba-tiba jadi merinding ya habis menyantap taconya. Kamu udah baca doa belum tadi sebelum makan? Kalau gak baca doa, kan makannya ditemenin sama setan, kata Pak Ustadz. Makan jangan lupa baca doa sesuai keyakinan masing-masing ya, biar gak didatengin sama hantu Meksiko. Aduh Rena, aku lupa gak baca doa. Gimana ini? Nini, itu di belakangmu. Jangan noleh nih, aku lari dulu, takut. Udah nonton? Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Terus like video ini dan ajak teman juga saudara buat ikutan nonton Goduplo TV. Makasih.